lama-lamaan ya. Kemudian ada, kalau lampu-lampu ini nggak mesti harus dibeli juga teman-teman ya, karena kalau memang modalnya terbatas ya kita utamakan dulu yang ATK dulu ya, oke. Kemudian ini lakban-lakban teman-teman ya, seperti ini juga harus dibeli. Isolasi kertas, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua sesama wirausaha ya, bertemu kembali dengan channel Mas Ragil, channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa teman-teman ya, dengan modal yang kecil seperti saya ini, oke? Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips ya buat teman-teman semua yang berkeinginan ingin memulai membuka usaha TK kecil-kecilan di desa dengan modal kecil seperti saya sekarang ini teman-teman, oke? Nah, jadi saya akan memberikan tips ataupun apa namanya informasi ya, barang-barang apa saja sih yang harus kita sediakan untuk memulai membuka usaha TK dan fotokopi kecil-kecilan seperti saya sekarang ini teman-teman ya, oke? Jadi kita kalau modal kecil ya, kita memang harus bisa menghandle atau memanajemen, bisa mengatur keuangan kita supaya bisa dengan modal kecil itu kita bisa membuka usaha tersebut atau usaha fotokopi dan ATK ya, seperti saya sekarang ini. Ini mesin fotokopi saya sudah rusak teman-teman ya, jadi saya masih malas untuk memperbaikinya karena sekarang ini kan lagi masih musim seperti ini, jadi untuk aktivitas apa namanya fotokopi itu masih kurang teman-teman ya, oke? Apa? Pakai. Sebentar teman-teman ya, hanya ada orang beli pulsa. Sing piro? 10. Nomornya piro? 0821. Terus? 77. Heeh. 99. 40. 04. Sing 10.000. Wes, ya. Sebentar teman-teman ya, ini sambil melayani orang. Apa? Transfer. Transfer. Sebentar teman-teman ya, ini sambil melayani orang dulu. Transfer yang biasa nih. Kita sambil melayani orang transfer dulu teman-teman ya. Ini ada yang mau transfer. Siap, Bro? Yes. Bank Mandiri ya? Iya. Yes. Jadi ini transfernya ke Bank Mandiri teman-teman ya. Transfer ke Bank Mandiri. Nomor rekeningnya? 13 13 03 kali ya. 6 04 kali 919 919 Iroh 842 842. Sebentar teman-teman ya, sabar dulu ya. Nah, jadi keluar ini apa namanya teman-teman ya, struknya logo Mandirinya ya. Jadi kalau habis transaksi juga dicatat teman-teman ya, supaya tidak salah ya, jika harus mencatatnya. Ya, kita hitung dulu uangnya teman-teman ya. Loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, 842. 842 tambah 5 nya berarti 847 ya. Cukup telung ewu. Teman-teman ya, judulnya telung ewu
Boleh apa? Simpira. Bentar teman-teman ya. 10.000. 15. Nomornya? 0822. Terus? 7855. Mm-hmm. 4708. Siang 15 ya. Iki, aku nelpon. Pakai nelpon sendiri. Yang 9. Jadi 5 gitu. Iya. Sebentar teman-teman ya. 08 12 oh. 78 oh. 76 hmm. 56 hmm. 97 08 12 78 76 56 97. Iya. Sudah. Pak semua pula ambil wangi man. Tunggu. Tunggu aku merek ini. Bes. Kita pernah, ya kan? Iya, 75. Pas, mas. Ya, 75 ya, 77 ya, gitu. Ayo. Gitu 105 kok. Gimana? Pas. Kan pakai telepon tuh, pakai internet. Iya. Sini mas. Iya, iya. Maaf teman-teman ya. Anggota mas. Anggota? Iya. Sebentar teman-teman ya. Ini mau bikin nota dulu sebentar. Jadi yang belinya minta nota kan untuk kantor ya. Tanggal berapa sih? 26. Ya mas. Ya ya. Jadi sampai teman-teman ya, maaf ya banyak keganggu tadi banyak orang ini beli ya. Jadi saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, buat teman-teman semua yang ingin mencoba memulai membuka usaha fotokopi kecil-kecilan seperti saya ini ya, dengan modal kecil seperti saya ini, dengan ruang yang kecil dan barang-barangnya juga sedikit ya, namanya juga modal kecil ya, jadi saya akan memberikan tips ya bagaimana kita berbelanja ataupun mengisi barangnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kita harus bisa pintar-pintar mengatur keuangan kita untuk membeli barang-barang apa saja yang dijual ya. Jadi untuk memulai buka usaha ini, barang-barang antik apa saja sih yang akan yang harus kita sediakan ya, yang bisa apa namanya yang bisa mengcover dari barang-barang yang memang sedang diminati oleh masyarakat teman-teman ya. Oke, ya seperti biasa teman-teman ya, barang-barangnya ya seperti ini, alat tulis ya, mulai dari penghapus, pensil, pena, kemudian ini aneka macam pena ya teman-teman ya, ada aneka macam pena, aneka macam pensil ya, kemudian ada penghapus, kemudian ada penggaris ya, untuk peralatan-peralatan sekolahnya teman-teman ya, penghapus. Jadi kalau untuk seperti pena-pena itu teman-teman juga belinya sedikit-sedikit aja, tapi ya dengan berbagai macam jenis ya, misalnya ada pena harga murah, ada pena harga yang sedang, ada juga pena yang harga tinggi. Kemudian juga begitu juga dengan pensil ya, jangan cuma satu jenis ya, tapi belinya sedikit-sedikit aja, tetapi dengan berbagai macam jenis ya, ada yang kualitas rendah, kualitas sedang, dan kualitas tinggi. Oke, jadi seperti teman-teman ya, jadi kita tuh harus bisa menghandle. Oke, kemudian ada dari ini teman-teman ya, apa namanya,
isi necis, kemudian necisnya juga ya. Isi necis juga ada beberapa jenis macam-macam teman ya. Ada yang merek Kanguru, ada yang merek lainnya ya. Kalau yang terkenal itu kan yang Kanguru teman ya, karena dia kualitasnya baik ya. Jadi kita juga harus menyediakan berbagai macam jenis tipe ya, tipe dari isi necis tersebut ya. Ada yang nomor 10, ada yang nomor berapa itu 23, ada yang nomor 17 ya, pokoknya itu harus kita lengkapi walaupun cuma sekotak-sekotak ya, itu kan nggak mahal teman-teman ya. Oke, kemudian juga stafesnya juga ataupun necisnya itu juga harus berbagai jenis ya, ada yang kecil, ada yang sedang ya teman-teman ya, kemudian ada yang bagus dan enggak ya, kemudian amplop-amplop, ada spidol-spidol teman-teman ya, kemudian ada paku pinus, itu yang peralatan-peralatan kecil teman-teman ya. Kalau dari segi kertasnya ya ada ya kertas kado, kemudian ada kertas apa ini namanya nih kita ya, kemudian ada kertas warna-warni ya, atau namanya istilahnya karton pelangi absen ya, lanjut ya. Kemudian ada lem-lem fog ya teman-teman ya, kemudian ada amplop, ada pita-pita ya, pokoknya barang-barang yang kecil teman-teman ya. Ada ini apa namanya lem ibon. Kalau sendal ini nggak usah teman-teman ya, karena sendal ini karena pribadi aja teman-teman ya, jadi di luar dari konteks untuk barang ATK dulu ya teman-teman, karena kita masih baru memulai buka usaha ya, jadi kita lebih mementingkan atau lebih fokus ke lebih fokus ke yang barang-barang ATK-nya dulu ya, karena yang langsung berkaitan ya. Oke, kemudian ada bola-bola seperti ini teman-teman ya, jadi kita belanjanya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Ini ada bola, saya cuma beli berapa ya, itu ada tinggal dikit ya jenis ini. Kemudian ada buku-buku juga, saya juga belinya sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya, seperti ini. Buku juga seperti itu teman-teman ya, dengan berbagai macam jenis dan merek ya, karena biar ada pilihan nanti bagi pembelinya ya. Mungkin ada yang milih yang Big Boss, ada yang milih yang apa Sidu, kemudian ada yang milih yang biasa ya, kemudian ada yang dari jenis lembarannya ya, yang ada isi 38, ada yang isi 98, ada yang isi 58 ya, itu ya. Jadi pokoknya macam-macam ya, misalnya dari segi buku tuh dari segi harganya ya, kemudian dari segi kualitasnya, dan juga dari segi modelnya ya, karena yang beli itu bukan satu jenis saja, maksudnya bukan satu jenis itu kan, ada yang cewek ada yang cowok teman-teman ya. Jadi kalau cowok ya paling pilihnya yang gambar-gambar cowok, kemudian yang cewek juga gambarnya yang gambar-gambar cewek ya, seperti ini putri salju apa-apa ini, pokoknya princess apa-apa ini, pokoknya seperti teman-teman ya. Oke, jadi kalau kita menyediakan barang itu, yang terpenting adalah kita bisa memberikan pilihan kepada konsumen ya, baik itu dari jenis kelamin maupun dari jenis hobi, apa kesukaan ya, dari gambar-gambarnya itu ya, jangan cuma satu jenis aja yang gambar-gambar cewek saja, nanti yang cowok nggak mau beli ya. Jadi kita harus bervariasi barangnya, walaupun sedikit tetapi bisa ada pilihan nanti buat konsumen yang membelinya. Oke, kemudian ada buku gambar ya, jadi buku gambar juga perlu untuk memulai usaha ini ya, barang-barang buku gambar. Kemudian kertas label ya, kertas label seperti ini. Kemudian ada kalau masalah buku Yasin, buku apa tuntunan sholat, ikhra dan sebagainya, ini memang ya sebenarnya sih dibutuhkan juga, tetapi kalau memang tidak mencukupi modalnya bisa di nomor apa di nyusul ya. Kemudian ada buku absen juga teman-teman ya, absen ini juga penting untuk anak-anak sekolah, guru-guru di sekolah ya. Kemudian kertas-kertas kambing, kertas-kertas ini teman-teman ya, untuk menjilid dan sebagainya, itu juga penting ya. Kemudian ini, seperti ini ada pensil warna ya, ini juga penting untuk anak sekolah ya. Kemudian ada tip X ya seperti ini, ini ada pensil-pensil juga teman-teman ya. Kemudian ada untuk tipek. Kemudian tipek. Kemudian pengurek atau seperti itu ya. Jadi macam-macam jenis barang ya, ada gunting-gunting juga ya. Jadi
salah satu barang-barang yang memang apa namanya, sebentar teman-teman, ada orang lagi. Kenapa pak? Usana. Yang pinten? 10 pak. 10. Orang paket, jajan ikan paket. 0813. Ye. Yeah. 0813. Nggih. Yeah. Terus 68 567 188. Tesnya nomor lama gitu. Wah, ulangi mau, ini 08 0813 ya. 68 567 188. Ini 10 ya. Kami dia mau ke pasar. Oh. Pun sehat gak sih dengan ini? Ya. Pun sehat. Ya kan stroke kan ini? Stroke jadi ngari ini, betul? Enggak. Oh, stroke ini masih atno deh. Iya. Masih atno. Iki mau cerita batu kupusa, kok langsung teh? Dan apa? Sedot? Aku itu dan aku. 38. Apa mana iso sedot? Nen jangan daftar NSP enggak sakit kesedot. 8 out. Anu lagu-lagu niku lho. Enggak. Ada during teng NSP. Nggih nggih moga-moga. Nggih. Jadi seperti teman-teman ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada gunting-gunting, cutter ya teman-teman ya, itu untuk pemula wajib ya, ataupun harus kita sediakan. Kemudian ada buku-buku apa namanya, agenda, kemudian buku nota, buku apa namanya ini, buku yang ini ekspedisi, buku kuarto, buku apa ada polio, kemudian label apa namanya, untuk ijazah-ijazah itu, kemudian apa nota-nota, kwitansi juga teman-teman ya. Pokoknya barang-barang seperti itu ya kita harus sediakan. Nanti pokoknya kalau teman-teman sudah buka ya, buka usaha itu pasti tahu nanti lama-lamaan ya. Kemudian ada kalau lampu-lampu ini enggak mesti harus dibeli juga teman-teman ya, karena kalau memang modalnya terbatas ya, kita utamakan dulu yang ATK dulu ya. Oke. Okay? Kemudian ini laban-laban teman-teman ya, seperti ini juga harus dibeli. Isolasi kertas, kemudian laban jilid ya, kemudian ada ini cutter, isi cutter baik yang kecil maupun yang besar, ada isolasi listrik ya, laban double tip ya teman-teman ya. Kemudian kalau cutter juga disediakan berbagai macam jenis, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang murah ya. Jadi biar ada pilihan untuk konsumennya berbelanja teman-teman ya. Jadi walaupun toko kita kecil kan, kalau ada pilihannya kan terlihat lengkap teman-teman ya, daripada cuma satu jenis pilihan ya, jadi konsumen nggak bisa milih teman-teman ya. Oke. Kemudian ini juga map-map ya, map plastik, kemudian map juga berbagai macam jenis map-map, berbagai jenis map teman-teman, ada yang pakai tali, ada yang enggak, kemudian ada yang map kertas, ada yang map berlubang dan sebagainya. Biasanya kalau untuk bank itu mapnya map berlubang teman-teman ya, jadi teman-teman juga harus menyediakan ya, kertas karton, kemudian tisu-tisu, kemudian apa ya, ya pokoknya seperti yang terlihat di sini teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihatnya, karena kalau saya sebutkan satu persatu mungkin tidak begitu apa namanya ya, kalau saya sebutkan satu persatu tidak kurang nota sebentar teman-teman ya, ada orang beli nota sing berapa play sing itu apa ini kuning ini lapisannya nah. 5.000. Iya iya. Gono tani apa? Sapi.
kurang lho. Napa? Ya lewat toh. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yo. Jadi seperti itu teman-teman ya, beberapa barang-barang yang memang harus kita sediakan untuk memulai buka usaha tekan fotokopi kecil-kecilan dengan modal kecil seperti saya ini teman-teman ya. Jadi kita harus, kuncinya adalah kita harus bisa menghandle, mengatur jumlah uang modal kita yang ada itu, bagaimana caranya supaya bisa membeli beberapa barang-barang ATK untuk memulai membuka usaha tersebut teman-teman ya. Oke. Jadi kita harus bisa memilih barang-barang apa saja ya, dan barang-barangnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satunya ya, karena kalau disebutin semua itu banyak sekali ya, jadi cukup diambil poin-poin pentingnya saja dan nanti selanjutnya teman-teman bisa tahu sendiri ya, nanti kalau sudah membuka berjalan pasti teman-teman akan tahu. Oke, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut ya, yang penting adalah niat, yang penting adalah keinginan teman-teman ya. Kalau cuman kita cuman berangan-angan mikir ini dan itu, nggak akan berjalan-jalan teman-teman ya. Tapi kalau kita sudah mulai ada niat, ada tindakan ya, yang penting adalah tindakan, nah insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Oke, okay? Jadi beberapa tips dari saya seperti itu teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, okay? Salam wirausaha.